Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di channel saya Agar AB. Akhirnya aplikasi Emis telah dibuka kembali dan problem pertama yang muncul adalah desa madrasah yang ada di profil lembaga itu tidak sesuai dengan seharusnya. Padahal di tahun kemarin kita sudah mengisinya dengan benar, akan tetapi di aplikasi yang baru dibuka ini, di Emis ini 2020-2021, ternyata hampir semuanya nyasar desanya. Seperti yang kalian lihat tadi, dan untuk errornya ini ternyata ketika diklik tidak bisa muncul nama desa yang lain, hanya stuck di desa tersebut saja. Baik, kali ini kita akan menyelesaikan masalah tersebut. Masuk dulu ke aplikasinya. Di kelembagaan profil lembaga, nah kita lihat di sini tidak muncul desa yang lain di kecamatan tersebut. Nah ini stuck, dia terjebak. Nah, ketika aplikasi Emis ini 2020 datang, dia ternyata desa ini terjebak di desa lain madrasahnya, lokasi madrasahnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah yang pertama menuju ke kecamatan lain dulu. Kita pilih kecamatan lain dulu, misalnya Tambak Rono, kemudian Tambah Harjo. Setelah kita pilih kecamatan lain, kita kembali ke kecamatan letak madrasah kita. Sembilan baru akan muncul pilih di sini. Kemudian kita pilih yang sesuai letak madrasah di sana. Pos juga bisa. Nah, seperti inilah caranya, cukup simple, hanya cukup memindahkan kecamatan ke kecamatan lain di lokasi lain, kemudian kita pilih lagi kecamatan desa kita. Baik, seperti itu saja untuk cara agar desa itu bisa dipilih sesuai dengan lokasi madrasah kita. Semoga bermanfaat tip ini. Jika Anda suka, silahkan klik like. Jika ingin mendapatkan video lainnya, silahkan klik subscribe. Untuk kedepannya akan kita coba carikan solusi untuk masalah-masalah yang ada di Emis, permasalahan-permasalahan dan solusinya, dan ini adalah sebagai pembuka masalah pertama, yaitu Emis tidak bisa mengubah desa. Itu adalah masalah yang pertama. Untuk selanjutnya nanti akan kita
bahas lagi jika ada permasalahan lagi di video selanjutnya. Oleh karena itu, kalian bisa klik subscribe. Background. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.